Ya, pohon tumbang menutup jalur bus Transjakarta di Jalan Raya dan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat tadi malam. Imbas dari kejadian ini, lalu lintas dari arah Grogol menuju Cengkareng dan dari arah Kalideres menuju Cengkareng sempat mengalami kemacetan. Dibantu warga, polisi dan juga TNI berupaya memindahkan pohon yang tumbang di ruas Jalan Daan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat. Proses pemindahan pohon memakan waktu lantaran minimnya alat untuk memotong pohon berukuran besar ini. Selanjutnya petugas dari Dinas Pertamanan tiba dengan membawa gergaji besi. Imbas dari pohon tumbang tersebut, terjadi kemacetan panjang di Jalan Raya Daan Mogot dari arah Grogol ke Cengkareng dan juga sebaliknya. Polisi lalu lintas dari sektor Cengkareng sempat mengalihkan lalu lintas kendaraan menuju Cengkareng selama proses evakuasi berlangsung. Ya, memang pohon ini sudah miring, jadi kekuatan pohon itu sudah kurang. Beruntung, tumbangnya pohon di perlintasan busway ini tak menimbulkan korban jiwa maupun luka berat. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews, melaporkan.